Siapain. Lagi apa, Pur? Ngider, eh, wae. Tadi habis dari api hari, Pak A -a. Sekarang mau lihat lauk kan Mau persiapan, kali besok minggu gitu. A -a. Mau terus apa. gimana kondisinya? Kondisinya udah Saya persiapin A -a. Udah segala rupa Terus mau kasih kroto sekarang Fit nggak? Insya Allah fit, Pak Oh, bener, bener Soalnya pak. ini udah pada laporan Kang Atnan laporan Hitler lagi fit Marjo, Juru sudah fit terus Labu barusan kamu cerita fit juga Kasa juga terus Jakalara juga fit nah ini bingung ini kita mau bawa yang mana lima limanya udah on fire semua tinggal mana yang paling on fire bur Si Lawu kemarin tuh enakin Pak, jadi ngeriwik-riwik kecil. Siapa? Gitu. Si Lawu ya? Iya, Pak. Mm -hmm. Baguslah, nanti kita bawa antara antara lima pilihan itu kita bawa dua aja, nggak usah banyak. Kalau bawa lima-lima emangnya mau main keroyokan iya. nanti. Jadi kemarin juga Lawu udah enakin, Pak. Ah. Udah ngeriwik-riwik kecil, terus, terus? Lawu kecil. Mm -hmm. Kalau bisa masih labu saya apa yang dibawa Pak, gitu. Hmm, labu saya, labu saya, dengkul mampet itu, pur Ya Insya Allah mana uh, gini pur Jadi saya melihatnya mana yang paling siap untuk tampil di Masterpiece besok. Entah itu Jaka, entah itu Jurun, entah itu Kasa, entah itu Hitler. Itu yang kita uh, saya pilih itu yang paling siap gitu loh, pur Nanti. Umpama nih Lawu nggak kepilih untuk berangkat masterpiece ya kamu tetap harus berbesar hati iya, Karena iya. yang lainnya mungkin lebih fit lagi Oke okay, Bur Oke okay, Pak Bur Iya Pak Terus perawatan H-1 eh, sebelum lomba Lawu gimana Bur? Kemarin tuh udah sesuai perintah Bapak hmm. Sangkar udah Burhan ganti sama yang Raja yang gold itu Pak hmm -hmm. Terus masalah pengistirahatan udah hmm. kasih jangkrik sama kroto segar sekarang mau dikasih Pak kroto. Kroto, kroto benar-benar ya? segar loh Bur. Ya, Pak. Jangan kroto basi. Berarti tadi pagi kasih jangkrik berapa? Lima lima Terus nggak jemur kan? Oh, Udah Sabtu full krodong. Iya. Terus nanti siang? Siang mau dikasih kroto. Kroto-kroto ya benar-benar segar karena itu menentukan. Siap, Pak. Oke, si Bur. Tinggal nanti settingan sore ya. Iya. Oke, sekarang Bur e, ke Terno mintain power nos sama panggilin Oma Beng kayaknya Oma Beng tadi pagi udah nyampe ibu. Oh iya. Ya bu ya? Iya pak. Siap, Oke sahur Permisi pak. Yuk. Ini pak. Sini bu. Nah ini nih power nose nih bu. Nah, wuh ini kunci utama burung-burung kita nih untuk menyentabilkan di lapangan, bur Oke. Okay. Pak ini Om Abeng udah datang, Pak. Oke. Okay, mana, Om Abeng sini, om. om. Yo. Ah. Apa gimana, kamar, om? gimana om? <laughs> Perjalanan dari Semarang ke Bandung. Ah, baru berapa hari saya? Tiga hari. Pulang. Oh, udah ya mau kan, jadi lomba. Urus ke itu apa keperluan Kapolda? Persiapan Kapolda Biarlah ya. Kapolda om. Oh, gimana? Gimana? Jadi itu apa itu minggu mau minggu teruk? jadi dong ke masterpiece karena burung sudah kita siapin terus mm -hmm. lima limanya sudah fit tinggal kita pilih menjadi dua yang paling fit nah jadi itu. gacuknya apa nih dibawa nih minggu ini masih bingung nih kemarin tuh saya upload juga di di media sosial di fb dan ig uh -uh. ini lima burung nih fit semua cuman kita harus bawa dua mana Mar yang paling fit Marjo promo ke saya yeah. Marjo promosiin mm. Mm -mm. kemudian A Adnan promosiin sama mm. inilah bawa mm. apa, Zoro lah katanya ya mm -mm. terus Marjo mm. suruh bawa Hitler Burhan mm -mm. pagi-pagi tadi begitu saya datang mm -mm. curhat lawu curhat apa lagi dia malah curhat, saya curhat. bingungin ini yang bawah <laughs> saya lihat di postingan oh lima burung yang muncul iya betul itu belum kaki setan kemana kaki setan kaki setan baru beres mampu om nggak dimunculin nggak dimunculin kaki setan tuh suaranya tuh oh. itu kaki setan iya volumenya tuh KS Cuma, itu ya. belum belum <laughs> ya cuman belum fit ya om ah, jadi menurut Om hmm. dari lima burung yang, dibawa, eh, yang di saya lihat di postingan Om Ini hmm. 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 yang, yang mana nih saya Lawu dah kalau saya lihat burung yang paling fit itu memang lima limanya fit Om cuman kita harus tingkat kestabilannya kita harus pilih yang paling stabil yeah. di antara ini pilihan antara Juru uh, Lawu sama Hitler Tiga, ya, burung nah, itu yang akan kita tiga burung, burung ini okay. jadi bu tiga burung ini saya lihat tingkat stabilannya bagus. betul. tapi kita kan harus bawa dua. Yeah, ini mobilnya main, dua. kita main dua ya. kita main dua. dapat, berarti, tiket, du, dapat tiket dua doang nah dapat okay. tiket juga cuma dua jadi kita mainkan dua burung yang benar-benar paling siap. oke okay, berarti om belum putus ini. belum belum antara tiga ini aja antara uh, lawu, mm -mm. juru sama hitler. Dan banyak juga teman-teman di Facebook saya tiga burung ini yang dijagokan karena padang, padang tingkat ngincar, stabilannya. Pada betul. di komen-komennya seru ini. Wah, betul, seru. Betul, betul. Ada yang komen, "Om, turunin semua." Mm -mm. Semuanya bisa, oh. cuma tiketnya kan kita yang nggak kebagian. Cuman kebagian tiket dua, toh, Om. Yes. Mm. Wow. Power Nose. Iya, yeah, Power Nose ini, Om. Uh, ini mau lomba tetap pakai. Tetap pakai semua burung-burung kita pakai power nose om. Oh. Karena power nose ini kunci utama untuk uh, untuk mendongkrak power burung-burung kita om. Sebelum bermain. Sebelum bermain uh, 30 menit. 30 menit sebelum, sebelum bermain. dikasih dong. power nose harus dibawa. Besok ingetin saya om ya. untuk bawa power nose karena nanti. Zoro dan lawu ini kemarin kita coba dengan power nose ini hmm. ternyata lebih. Durasinya lebih ngenak uh, dan lebih volumenya bit, ya? lebih pecah om makanya saya nggak mau lepas dari power nose ini saya... lu ini kalau nggak salah dulu dari yang pernah kita coba di mana ya hmm. uh... Ada pemain Cirebon itu ya? Uh, pemain Cirebon yang anakan itu kita ya, kasih. Di, sini, di situ juara kan, di sana juga. Uh, uh, betul hmm. sekali. Dan Cuman, Power nos ini kelemahannya ada di air, Om. Loh, ada kelemahannya? Ada kelemahannya. Kenapa, Om? Kalau Jadi air, Power Nose ini kan produk yang benar-benar produk herbal. Yeah. Yang benar-benar kita siapkan untuk mendongkrak power dan durasi. Ini herbal? Herbal om herbal dan produk ini enggak kita jual loh om di toko-toko burung nggak ada ya? toko-toko burung nggak ada. ada kita jual cuma online karena om, melalui online kapasitas produksi kita nggak bisa banyak karena bahannya juga susah makanya kita jual oh, via online aja. Karena untuk ngejar produksi tidak bisa banyak, mm -mm. jadi hanya di online aja dan ya. Betul, 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 Terus, betul. Terus kenapa, kenapa kok kena air bisa jadi burung? Jadi uh, ini bahan herbal, Om, uh, uh. dan tanpa efek samping. Begitu oh gitu. burung sudah ngamuk, mm -mm. ya kan sudah di udah minum power nose ngamuk dan kesetanan, mm -mm. dimandiin kasiatnya udah hilang. Ataupun disemprot pakai embun, pakai semprotan, hilang uh, itu Langsung ambiar. Ambiar, khasiatnya ambiar. Nol lagi dia. Nol oh, lagi, Refresh lagi. Refresh lagi, betul-betul. Berarti bagus ya. Iya. Dan ini kan enggak ada efek samping tentunya. Betul, kalau betul, brown, betul, kan? betul, betul. Makanya, Zoro, Hitler, Lawu, dan burung-burung lain memakai power nos, tapi jangan sampai kena cipratan hujan atau yeah. dimandiin. Kalau udah dimandiin, sudah khasiat power nya refresh, dan hilang lagi. Hilang lagi. Berarti ini salah satu produk unggulan dari raja Kampen ini untuk Betul, kita. betul, Dan betul. ini betul. yang lucunya dia dibawa pada saat lomba. Betul, ya? betul. 30 menit sebelum 30 menit sebelum lomba kita kasih di air minum atau jangkrik. Tapi kalau saya seringnya di jangkrik om kalau juru kan uh -uh. sama yang lainnya jangkrik jadi jangkriknya ditetesin ke power nose uh. e, langsung dikasihkan ke Burung kita Burungnya. ke Juru, hitler, lawu, atau jakalara, atau siapapun. Uh. Jadi begitu mereka nelen, 30 menit buka, bes langsung ngamuk deh. Wah. Itu khasiat power nose Bur jangan ketinggalan, bur hmm. ya, pokoknya ketinggalan. Uh. Bahaya ini. Nanti kalau enggak, kita siapin uh. sekarang. Oh, terus kandidat. Uh. Kandidat kira-kira menurut Om dari 5 burung hmm. Om. Yang mana nih yang dibawa? Ya, paling tiga itu <laughs> tadi Om yang dibawa antara Lau, Hitler sama Zorro uh, itu yang paling paling konsisten. Yeah. Tapi kan kita harus pilih dua. Kalau... Ma, apakah Hitler yang minggu depan ataukah Lau yang naik ataukah Zorro? Yeah. Kalau Zorro, ini burung konsisten ini burung konsisten juru itu iya, iya. dimanapun Meneta. dia menitan eh bukan dia menitan lawu lau kalau lawu itu sujudnya menitan Menenta. dan bongkar volumenya bagus bagus kalau juru itu dia sangat ekstrim betul betul ekstrim. memainkan tonjolan tonjolan itu utuh semua betul 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 utuh semua betul 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 lah yang serem itu Hitler. Betul, betul. Hitler itu burung pembunuh. Sangat kejam. Cuman ke kemarin ada kurang stabil dikit karena minggu ini tampil, minggu berikutnya kurang maksimal. Makanya masih jadi jadi tanda tanya, pertanyaan tingkat kestabilan. Tapi kalau feeling saya juru dengan lawu ini kayaknya konsisten untuk lebih lebih bagus lagi tampil di luar kota. Ya. Berarti kita berangkat minggu pagi? Ya, minggu pagi. Jam okay. 6 jam 5 lah, Om kita nyubuh Aina kita. berangkat ke Tangerang. Om Botak, ya. coba uh, ambilin kaki setan Om Botak. Tuh, si burung hmm. kaki setan tuh Om, saya pengen lihat juga nih. Iya, saya, saya kan pagi hmm. datang ya, lihat-lihat hmm. itu udah di angin-angin sama hmm. Borobor. Hmm. Loh, kenapa launya kemana? Lagi istirahat, kata hmm. jangan hmm. dikeluarin Om, kata bapak, ya, kata istirahat. Semoga betul. Om, om bilang bapak katanya, lau diajak dong insya Allah, itu Allah, insya Allah Kalau nggak diajak-ajak Lau dua kali tampil ini kan juara terus <tuk> dia Om burung dia katanya hmm. <tuk> ah. Wah ini dia nih kaki setan ya, ya. Kaki setan baru beres nih, badannya juga masih gemuk tuh Iya oh, hmm, Masih gemuk dia oh. hmm. Berarti ini masih dikondisikan apa? Ini yeah. uh, tetap akan dimainkan next ya Om? Iya betul, karena... Kaki setan ini kemarin kan kita breeding om, mm -mm. kita breeding, mabung, nah akhirnya sekarang ekornya udah, udah mulai mentok, kita angin-angin mulai kita jemur sebentar-bentar, tapi badannya kok malah jadi gemuk gini. Tapi tulangannya gede ya om ya? Gede ini, mah. burung gede ini om. Tuh, ini gede. Saya dulu pernah lihat yang di YouTube-nya Om Prion kaki setan ya. ya uh, pernah dibahas tapi keren banget ya, ya. Uh, kakinya hitam ya. Kakinya hitam Parang. Tapi habis mabung ini karena mungkin kelamaan di Bandung kakinya jadi agak putih ini. <laughs> jadi bulu begitu. Eh, <laughs> uh, hey, kenapa mutasi. kakinya jadi putih ya ini? Kaki setan mutasi ini Kenapa uh. awalnya hitam kenapa jadi betul, begitu? Betul, 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 betul. Ini bulu gede mutasi. ini Om. Gede banget tulangannya yeah. tuh lihat. Ya. Terus dia punya paru-paru ya, ya. paru itu uh, lebih tebal ke atas hmm. gitu. Betul betul. Ren ini om. Cuman kenapa dulu di video dia hitam kakinya sih jadi begitu? Nah, habis mabung ini kenapa ini jadi putih? Mungkin jarang berjemur karena di <laughs> apa di kandang kan, om? Iya, tapi kan di dia memang dasar nih, hitam harusnya. Iya hitam betul kemarin nanti cuman kalau udah kena panas mungkin ditem lagi nih Om itu ekornya yang satu masih dorong dia belum hmm. mentok kayaknya tadi pagi sih saya lihat ini ini kaki setan kenapa kakinya kok nggak nggak hitam mm -mm. betul saya hafal dari ini ya paru sama kepala iya kepalanya kan kepalanya kayak kasa ini nggak jauh beda ya. cuman gede kasa Ekornya juga panjang kasa, oh. ya. Kapan itu kasa kira-kira mau dicoba di mungkin ya, coba. paling di skala lantir bulu baru. Ya, ya bulu baru. Seperti biasa om bro, kalau bulu ah. baru dicoba dulu di lokal. Ya, kita gitu, cari ya. settingan dulu. Oh. Kayak kemarin Lau, ya, betul. coba di lokal. Betul. Nah, nanti next kita mungkin perlu tuh kasa ah. kita buat di lokal. Betul. Ya Dan... wes kita persiapan om, ya, om. Beng besok jam 6 kita berangkat. Siap. Dari Bandung, kita persiapkan. Kita ini bismillah aja, antara yeah. juru sama lawu aja lah. Kita bawa ya, yeah. biar apa eh, uh, juga lawu. seneng yeah. ya kan. Kepengen-kepengen dia. Oh. Ya Terus Lawu ini kan belum pernah keluar kota. Ya. Kita coba di Bandung terus tau. Tapi Alhamdulillah moncer terus. Moncer. Nah, sekarang Juru. Kalau Juru kan sudah tidak diragukan lagi. Lawu itu uh, kalau udah ya, menitan. Menitan dia sujudnya. <laughs> begitu Om Bro. Nah. Om Bro, mohon doanya, mudah-mudahan besok minggu Zuro yeah. dan Lawu bisa kerja maksimal dan bisa berprestasi di lapangan masterpiece, Om Bro. Dan juga di perjalanan kita diberi kelancaran sampai di Tangerang di lapangan BSD di masterpiece dan kita di sana bercerita banyak sekali tentang perjalanan sampai lobanya, Om Bro. Jadi Om Bro jangan sampai lupa nih stay tune di channel Prio Excellent. Kau pilih mana? Kalau saya, saya, saya lau. pilih <laughs> saya Lau ya. <laughs> saya tetap juru om karena Lau, ini suruh okay. nih. Lau ya. Uh -huh. Oke. Okay. Nah. Nanti kita lanjut di konten berikutnya Om Bro. Apakah Lau atau juru kah yang tampil maksimal di lapangan masterpiece? Siapapun yang tampil di masterpiece juru atau Lau, dua-duanya burung kita Om Bro. Jadi mohon doanya. Dan semoga sukses lomba kita. Terima kasih dan salam excellent, Om Bro. Nanti saya cari pendukung lawu Oke. Okay. <laughs> <laughs>